juga sih kami dulu. Hei apa? Aku aja laundry. Kamu mau mencuci? Oh mencuci. Hei itu dulu. Lagi ini dulu apa ini? Kamu sambil waktu. Webinar di Zoom. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua dan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Aziz Hifullah akan memimpin pada jalannya webinar PKM 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa PKM pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, yang mana situasi pandemi menjadikan pandemi berbeda dari tahun sebelumnya. Makanya diperlukan sosialisasi kepada teman-teman semua. Terus kemudian syukur alhamdulillah kita panjatkan, akhirnya kita bisa ya mengadakan kegiatan webinar. Terus kemudian salam tak lupa kita curahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita mulai kegiatan pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian ada sambutan di sampaikan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Teknologi Sumbawa kepada Pak Anggara MT. Baik, terima kasih Mas Aziz. Sebelumnya suara saya kedengaran ya, teman-teman? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Subdirektorat Penalaran Minat dan Bakat yang saat ini PLT-nya adalah Mbak Suci, dosen dari Fakultas Psikologi beserta jajaran yang sudah mempersiapkan kegiatan pertamanya, ya, ada timeline beberapa kegiatan terkait pelaksanaan program kreativitas mahasiswa. Terima kasih banyak atas persiapan dan penyelenggaraannya. Yang selanjutnya, yang saya hormati para pemateri, dan salah satunya di sini ada Bu Titi Andriani MT dari Teknik Elektro, beliau dosen di Teknik Elektro yang sudah bersedia berkenan menyempatkan waktu dan di sela-sela kesibukan beliau. Ya, terima kasih banyak Bu Titi. Beliau ini salah satu dosen yang aktif membimbing PKM tiap tahun lolos pendanaan. Semoga tahun depan kita bisa lolos ke Timnas Bu Titi. Dan selanjutnya yang saya banggakan dan yang saya hormati teman-teman peserta PKM, ya, teman-teman mahasiswa di Universitas Teknologi Sumbawa yang sudah sangat bersemangat, ya, pada pagi hari ini akan mengikuti kegiatan sosialisasi program kreativitas mahasiswa di tahun 2021 ini yang dirangkaikan dengan hari ini dan besok pelaksanaannya. Nah, tentunya puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan webinar PKM. Semoga ke depan pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya harapan dari kita di kemahasiswaan itu proposal-proposal yang akan diajukan itu punya nilai dan kualitas yang baik sehingga nantinya bisa banyak yang lolos didanai. Yang kedua kalinya selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita jalan nikmat, jalan yang terang benderang dari jalan kegelapan yang sebelumnya kita dilalui oleh pendahulu kita. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman yang peserta PKM yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait PKM. Pertama, kenapa perlu PKM? PKM itu menjadi outcome atau mutu lulusan bagi semua mahasiswa ketika dia menjadi aktif di kegiatan akademik maupun non-akademik. Sehingga PKM itu menjadi salah satu penentu terkait kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ada 4 hal yang menjadi poin penting, ya, kepada teman-teman yang nantinya ketika aktif di PKM. Yang pertama itu adalah kemampuan akademiknya atau academic knowledge. Ini adalah kemampuan akademik, pengetahuan akademik yang akan kalian asah, ya, yang selama ini kalian dapatkan di bangku kuliah, tapi kalian akan terapkan di kegiatan PKM. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada namanya management skill. Nah, management skill ini adalah kemampuan teman-teman dalam mengelola, mengendalikan, dan mengatur semua kebutuhan terkait program PKM kalian. Yang selanjutnya adalah komunikasi skill. Nah, ini kemampuan tim. Di PKM itu adalah tim, organisasi kecil. Jadi kemampuan berkomunikasi, kemampuan mentransformasikan informasi, ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan PKM. Dan yang terakhir adalah skill of thinking. Kemampuan kalian berpikir. Karena apa? Di PKM itu intinya adalah masalah, ya. Jadi teman-teman, ya, diminta untuk menyelesaikan banyak masalah. Karena beberapa PKM, bidang-bidang PKM itu adalah intinya adalah masalah. Menyelesaikan masalah yang ada baik secara umum itu masalah bangsa, skala nasional maupun khususnya itu masalah yang kita hadapi di daerah kita. Ini yang diminta oleh kegiatan Kemendikbud, Jenderal Pendidikan, Kementerian Kebudayaan itu adalah kualitas dari mutu lulusan teman-teman. Nah, sehingga apa tujuan dari PKM? Nah, dari latar belakang tadi, kenapa perlu ada PKM? Tujuan dari PKM sendiri sangat sederhana.
ya, meminta kalian itu yang pertama itu adalah tahu aturan dan taat aturan. Nah, di pedoman itu sudah jelas ketika nanti teman-teman ya itu ketika membuat proposal PKM ya, itu tolong yang dipahami adalah tahu aturan dulu. Artinya kalian baca, kalian pahami buku pedomannya, kalian telaah dengan baik, selesai itu kalian taati. Ya, kalian sudah tahu dan pahami ketika membuat proposal PKM, taati ya. Jangan hanya sekedar tahu tapi tidak diikuti. Tapi ditaati atau diikuti aturannya. Apa yang diinginkan oleh pedoman itu yang menjadi penilaiannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah nilai kreatif inovatif. Nah, teman-teman, namanya kegiatannya adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau teman-teman nggak kreatif, berarti bukan PKM namanya. Ya, di sana ada tambahan inovatif. Jadi sudah kreatif harus inovatif. Itulah PKM. Nah, kreatifnya terhadap apa? Terhadap masalah dan solusi yang akan kalian berikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah objektif kooperatif. Ini adalah tim. Ya, ingat objektif. Ketika berbicara objektif, artinya persoalannya adalah harus real. Ya, ketika kalian di lapangan nanti jangan membuat-buat. Contoh, ada namanya PKMM. Sekarang namanya PKM Pengabdian Masyarakat. PM namanya, pengabdian PM. Nah, artinya kalau kalian memang ada masalah di masyarakat, itu yang masalah itu yang diangkat untuk dijadikan sebuah proposal PKM Pengabdian Masyarakat. Tapi jangan dibuat-buat. Nah, jadi seolah-olah itu masalahnya mahasiswa, bukan masalah masyarakat. Ini yang tidak diinginkan. Harus objektif. Yang kedua ada kooperatif. Nah, ini adalah tim, bentuk kerjasama tim. Kooperatif di sini adalah kalian bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Disebut dengan komunikasi skill, management skill yang ada di situ. Sehingga dalam membangun kebineka tunggal ikaan intelektual. Inilah masyarakat intelektual itu adalah mahasiswa. Yang selanjutnya adalah, nah pentingnya PKM apa? Di dalam PKM itu ada karakteristik PKM yang sekarang di abad 21, ya teman-teman sudah mendapatkan, mungkin sering mendengar soft skill, sering mendengar hard skill. Hard skill itu adalah kemampuan akademik kalian yang tadi disebut akademik teknologi tadi sudah masuk di hard skill-nya, terus manajemen skill, terus komunikasi skill itu sudah masuk di soft skill. Dan ternyata di abad sekarang, di abad 21 itu ada yang namanya skill-skill di khusus tahun abad 2021 yang harus kalian dapatkan sekarang. Ada tiga kompetensi khusus, dasar khusus. Yang pertama itu adalah fundasional literasi, yang kedua itu kompetensi, yang ketiga karakteristik kualitas. Ini yang harus kalian dapatkan selama di PKN itu kalian akan dapatkan. Jadi kalian nggak akan rugi nih ya ketika aktif di PKN. Ini poin penting kenapa kalian harus ikut PKN. Nah, yang sederhananya lagi di PKN itu kalian sudah belajar riset, sudah belajar penelitian ya. Jadi teman-teman ketika mau skripsi, apalagi sekarang bisa rekognisi ya. Aturannya sekarang kita sudah komunikasi dengan beberapa fakultas, malah fakultas itu menginginkan di salah satu fakultas di ekonomi itu mereka wajib ikut PKM. Nah, beberapa sekarang di fakultas lain juga akan wajib mereka membuat PKM. Kadang menjadi syarat lulus, tapi juga ada yang merekognisi bagi teman-teman yang sekarang ikut PKM dan dia lolos gitu ya, bisa langsung dijadikan ke skripsi. Jadi kadang-kadang ada reward-reward penting buat teman-teman nih. Jadi nggak rugi nih ikut PKM dari sekarang. Dan selanjutnya yang ingin sampaikan, ingat PKM ada sedikit perubahan ya, teman-teman harus baca. Kayak PKM penelitian jadi PKM riset. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh para pemateri. Itu. Dan yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yang terakhir adalah kita sudah masuk di klaster 3, yaitu jumlah proposal PKM 5 bidang itu 210 proposal. Nah, kalau seandainya kita punya mahasiswa 4.000, dan yang ikut untuk membuat proposal itu 4.000 orang, rata-rata sebagai ketua, kita hanya bisa menguploadnya 210 proposal. Artinya apa? Artinya di universitas akan ada seleksi tingkat unit. Nah, jadi yang terbaik proposalnya itu yang akan diajukan ke nasional. Nah, ini teman-teman akan berlomba nih, ya. Karena apa? Karena sangat penting sekali kita harus bisa lolos pendanaan. Gitu. Terus ada PKMAI, GT, dan GFK itu kita dapat 30, 30, 30. Jadi ada 90 proposal yang kita dapatkan. Baik teman-teman, jadi timeline PKM kita sangat mepet sekali. Kalian punya waktu tanggal 10 sampai 20 untuk mengerjakan PKM. Silakan komunikasi dengan para pembimbing di lingkungan prodinya masing-masing. Siapkan tim yang menjadi kebutuhannya. Ingat, multidisiplin itu juga penting ya. Angkatan berbeda itu juga sangat penting. Nah,
saran terakhir dari saya, silakan teman-teman baca panduannya dengan baik. Ya, pedomannya, pedoman untuk penulisannya, pedoman untuk menilainya. Jadi teman-teman sudah dijabarkan di sana dan tidak akan pusing lagi terkait cara menilai, cara membuat proposal. Jadi terakhir dari saya ingin sampaikan adalah jangan lupa baca pedomannya. Telaah pedomannya. Nah, di grup PKM Center, nanti teman-teman yang belum masuk, yang di dalam grup webinar ini yang belum masuk ke PKM Center, silakan masuk ke sana, karena di sana tugas dari dibentuknya PKM Center itu adalah untuk memudahkan transformasi informasi, ya, mendampingi teman-teman, ya, menjawab ke mungkin ada kesulitan dalam pelaksanaan PKM, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat ber-PKM, ya. Semoga nanti ke depan kita bisa melebihi dari batas kuota yang diberikan oleh Kemdikbud, ya, bidang dari Belmawa. Baik, terima kasih banyak para teman-teman peserta, para pemateri, dan juga tim yang menyiapkan kegiatan ini dari Subdirektorat Penalaran Minat dan Bakat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, terakhir sebelum ini saya izin, ya, saya izin pamit karena ada agenda yang bersamaan di tingkat universitas. Insya Allah saya besok akan mendampingi dari awal sampai selesai kegiatan kita. Baik, terima kasih, ya. Silakan Aziz, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Mitra atas sambutannya. Dan terkait PKM, bahwa PKM ada 5 bidang dan juga ada AIGT, dan nanti pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu persatu. Jika tidak bisa sampai sekarang pun kita lanjutkan sampai besok. Seperti itu. Dan telah hadir pemateri pertama, Ibu Titi Adriani MT, dosen teknik elektro. Kita bahas satu persatu kepada Ibu Titi Adriani. Namun sebelum itu, untuk teman-teman, akan kita kasih link presensi yang nantinya akan ada sertifikat elektronik. Dan harapannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan webinar sampai selesai. Dan insya Allah akan kita kirim link presensi ketika materi 2. Kita langsung saja ke materi pertama terkait MPI dan PKMKC. Kepada Ibu Titi Adriani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Aziz, ya. Jadi mohon maaf, ini saya baru pakai perangkat yang lain, jadi saya belum tahu settingan kamera, saya belum bisa munculin video saya, ya. Saya pakai suara saja, nggak apa-apa, ya. Baik, Mbak. Baik, terima kasih. Saya coba share screen dulu. Bisa dijadikan host nggak bisa saya share screen-nya? Sudah, Bu. Bisa dicoba. Oke, terima kasih, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mitra Anggara MT selaku Direktur Mahasiswa dan Alumni UGS. Sekaligus juga saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman panitia yang bersedia memfasilitasi. Sebelumnya kita mari sama-sama bersyukur dulu kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk sama-sama hadir di ruangan walaupun virtual, ya, guna sama-sama kita menambah keilmuan kita, juga untuk mematangkan persiapan kita dalam mengikuti ajang kompetisi yang bergengsi menurut saya, dan insya Allah ini akan membawa manfaat untuk bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang di sekitar kita. Salam, semoga senantiasa Rasulullah SAW salam beroleh dari kita. Allah SWT yang segala kudoh yang diajarkan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, walaupun tadi sudah disampaikan oleh seluruh masyarakat. Nama saya Titi Adriani, saya salah satu dosen di Teknik Elektro UTS, ya, dan saya kebetulan beberapa kali pernah membimbing, ya, dalam PKM yang alhamdulillah lolos pendanaan. Jadi
Dalam hal ini, hari ini saya diberi amanat oleh Pak Mirsa untuk menyampaikan salah dua dari beberapa bidang PKM yang dibuka saat ini, yaitu PKM PI dan PKM Cilik. Dalam hal ini, apa yang akan saya sampaikan ini adalah murni ya, saya ambil dari panduan PKM 2021. Lebih dan kurangnya nanti bisa adik-adik baca sendiri di sana. Tapi saya ingin mencoba menyampaikan dengan cara terpilah agar ya mungkin ada di antara kita yang lebih suka mendengar dibandingkan membaca gitu ya. Dan mungkin nanti di akhir sesi saya coba untuk kita berdiskusi, berbagi pengalaman, mungkin ada yang bisa saya bagi dari apa yang pernah saya jalani. Baik, sebelum masuk ke PKMP dan PKMKC, di buku panduan itu sudah digambarkan seperti ini, bahwa untuk kriteria dari semua skema PKM yang dibuka, diringkas dengan cara seperti ini. Nah, kita lihat dari kolom yang paling kiri dulu untuk skema, mungkin beberapa perubahan nama ya, seperti yang Pak Mitra sampaikan tadi, kalau yang kemarin ada PKMP, sekarang menjadi PKMR, kemudian kemarin ada PKMM, menjadi PKMPM, kemudian ada PKMT, kemarin menjadi PKMPI untuk tahun ini gitu ya. Kemudian ada tanda bintang dan yang tidak, tanda bintang itu berarti yang berujung pada PIMNAS ya. Sehingga dalam hal ini kita lihat PKMI itu tidak diikut lombakan dalam ajang PIMNAS. Kemudian di kolom inti kegiatan kita lihat untuk semua bidang PKM, kolom inti kegiatan ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, terutama untuk teman-teman yang masih belum punya ide spesifik ya untuk mengajukan PKM bidang apa. Nah, di inti kegiatan ini teman-teman bisa akan melihat kira-kira saya cocoknya masuk ke skema yang mana gitu ya, masuk ke skema yang mana yang saat ini saya ready, saya siap, dan kira-kira didukung oleh fasilitas-fasilitas di sekitar saya seperti itu ya. Jadi ya, nanti teman-teman bisa baca. Nah, untuk kriteria keilmuan di kolom berikutnya, ini hanya ada dua kategori ya, sesuai bidang ilmu dan dianjurkan lintas bidang. Kemudian kategori yang kedua adalah tidak terikat bidang ilmu. Jadi kita bisa memperhatikan ini dalam hal memilih anggota salah satunya ya, selain dari diri kita sendiri. Mohon maaf, Bu Titin. Ya? Bu, maaf suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas jadi, ya? Iya, teman-teman peserta juga menyampaikan di room chat, iya, kalau suaranya kurang jelas. Sebentar ya, coba. Ya, Bu. Ini laptop saya bagaimana nih? Oke, sudah agak reda sih suara. Kayaknya ada suara rame-rame gitu, Bu. Coba. Ya, karena saya lagi direktorat, jadi. Ini sudah jelas nggak? Suaranya sudah mendingan, Bu. Oh, sudah. Saya coba lagi ya. Oke, ya. Tadi masih bisa diterima yang tadi ya? Masih bisa ditangkap ya? Sekarang agak berisik lagi, Bu. Berisik lagi. Oh ya, suara. Mas Heri, ada suara musik dari mana ya? Bisa kecilin dulu nggak? Minta tolong. Lagi ngisi anak-anak. Bentar, saya pindah meja dulu mungkin karena AC juga. Kalau ini sudah agak jelas? Ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk kolom pendidikan, ya kita lihat sama semua untuk skema strata 1. Anggota juga sama, 3-5 orang, termasuk ketua di dalamnya. Kemudian pendanaan juga hampir sama, kecuali di PKMGT dan PKMAI, itu ada insentif 3 juta, jadi tidak sampai 5 juta. Nanti kalau mau membahas kenapa ada kalimat atau klausal insentif, lihat di PKMGT ya, atau di PKMAI. Nah, kemudian kolom terakhir itu adalah luaran. Luaran ini berarti sangat berhubungan dengan inti kegiatan tadi ya. Kalau kegiatannya adalah berupa bantuan kepada mitra yang dia berorientasi pada profit, maka mestinya adalah dia mentargetkan ada luaran dalam bentuk produk program. Jadi seperti itu ya.
Baik. Kita lihat untuk PKMPI dulu. Nah, dari PKMPI yang harus kita pahami pertama adalah PKMPI ini merupakan program yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa terutama ya, agar mau keluar dari kampus. Untuk apa? Pertama, dia harus melihat dulu bagaimana segala macam kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat dalam kategori masyarakat produktif. Ya, karena kita lihat tadi di PKM ini adalah untuk profit ya, untuk profit dari sisi mitra kita. Kemudian setelah kita melihat, tidak cukup melihat saja, kita juga harus memberikan tawaran solusinya dalam bentuk feedback yang dibutuhkan dan dikehendaki. Jadi saya sengaja beri warna merah karena ini akan agak beririsan dengan PKM pengabdian nanti. Kalau PKMPI ini dia harus merupakan solusi iptek yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh pihak mitra. Kemudian mitranya siapa? Mitranya boleh dalam bentuk dunia usaha, apakah dunia usaha mikro atau dunia usaha kecil, menengah maupun perusahaan besar. Dalam hal ini bisa jadi ada toko, ada industri rumahan, ada pedagang kaki lima untuk usaha mikro ya. Kemudian mungkin agak naik levelnya ke perusahaan yang menengah ya, industri pertanian, perikanan, peternakan, baik dari sisi budidaya, sisi pengolahan maupun dari sisi pemasaran ya. Atau mungkin di sini ada juga usaha-usaha yang sudah skalanya besar untuk pengelolaan sampah ya, baik dari mengumpulkan, mengolah maupun dalam hal mendistribusikan ke tempat lain. Nah, selain dunia usaha, mitra itu ada juga dari masyarakat biasa, masyarakat yang berorientasi pada profit tentunya, karena memang PKMPI ini adalah berorientasi pada profit. Dalam hal ini bisa jadi bidan yang memiliki klinik bersalin, bisa petani, bisa nelayan, bisa pedagang jam gendong atau tukang becak dan lain sebagainya ya. Dalam hal ini lebih kepada individual dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian bentuk bantuan atau bentuk apa tadi solusi yang bisa kita beri dalam bentuk apa saja, banyak ya, banyak pilihannya. Misalnya adalah kita mendiversifikasi sumber bahan baku. Diversifikasi ini artinya kita berusaha memberi solusi bagaimana agar mereka meningkatkan keberagaman ya. Kalau sumber bahan baku berarti keberagaman sumber bahan baku. Kemudian ada peningkatan mutu produk ya, boleh juga dalam bentuk perbaikan proses produksi. Ini terutama untuk teman-teman yang teknik ya. Teknik dalam hal perbaikan proses produksi ini bisa jadi menawarkan suatu alat yang baru ataupun memperbaiki peralatan yang sudah ada dengan inovasi-inovasi baru. Boleh jadi perbaikan sanitasi, ya. Boleh jadi juga adalah dalam hal diversifikasi atau peningkatan keberagaman produk dan luaran. Boleh juga upaya peningkatan kapasitas produksi, jadi bukan hanya keberagaman ya, tapi juga jumlah dari produksi yang dihasilkan. Bisa juga penanganan dan pengolahan limbah, bisa juga sistem penjaminan mutu atau ISO, bisa juga memperbaiki dari sisi kemasannya. Nah, ini untuk solusi yang bisa kita tawarkan. Nah, selain dalam sisi ini, kita bisa juga memberikan solusi dari sisi manajemen. Jadi kalau tadi mungkin lebih identik ke teman-teman yang teknik ya, teman-teman yang teknik. Nah, teman-teman yang sosial humaniora juga boleh mengajukan PKMPI dalam hal peningkatan manajemen gitu ya. Bisa jadi peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, mungkin teman-teman psikologi melakukan sesuatu untuk mereka. Bisa juga nih teman-teman yang manajemen pemasarannya, bisa juga sistem pembukuannya, atau juga dalam hal memperoleh status legal usaha, baik PIRT, apakah sertifikat halal, maupun hak ciptanya. Ya. Jadi semua solusi yang kita tawarkan ini tentunya kita harapkan adalah solusi prioritas yang bisa kita berikan berdasarkan pemilihan dari pihak mitranya. Kemudian, satu kata kunci harus kita ingat di PKMP ini, bahwa iptek yang dikerjasamakan dengan mitra adalah iptek yang sudah siap diterapkan. Ya. Jadi tidak lagi memerlukan penelitian dan pengujian. Kenapa? Karena penelitian lagi, dia masuk kategori PKMP atau PKMR sekarang ya, PKMR lagi gitu ya, tidak cocok untuk masuk ke dalam PKMPI.
Kemudian ini saya sampaikan beberapa contoh untuk tahun lalu 2019-2020 ya, beberapa contoh dari usulan yang lolos pendanaan untuk kategori PKMPI. Jadi ada alat cutting dan bending sheet metal ya, sheet metal. Untuk ini kayaknya untuk tukang cukur yang mungkin ada di sisi judul ya. Kemudian yang kedua adalah untuk teknologi inovasi rice polisher with slaughter ya, pada usaha penggilingan padi. Nah ini untuk teman-teman yang bisa menawarkan solusi di bidang pertanian. Ada juga untuk penyeleksi bibit Geopelia striata ya. Ini kombinasi mungkin antara teman-teman biotek dengan teman-teman elektro atau teman-teman mesin ya. Ini. Kemudian ini sendiri adalah bimbingan saya 2 tahun lalu, anak elektro kolaborasi dengan informatika ya dalam hal menghasilkan suatu alat untuk pengusaha ayam. Kemudian ada juga variasi kontrol X-ray berbasis Android. Kalau dicari di internet itu banyak sekali contoh-contoh ini untuk memotivasi kita dan sumber inspirasi kira-kira mau mengajukan PKMP ini dengan solusi seperti apa. Baik, sebelum menyusul proposal PKMPI, yang harus kita ingat adalah bahwa harus ada komunikasi secara daring atau secara luring ya antara kita pihak pengusul dengan mitra atau calon mitra ya, dengan tentunya mematuhi protokol kesehatan secara ketat ya, yang kalau kita lihat minimal 3M itu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan komunikasi yang didokumentasikan ini harus disajikan dalam lampiran nantinya di proposal PKM. Yang kedua, tim pengusul dari sisi mahasiswa mengidentifikasi dan memberikan beberapa alternatif solusi. Jadi bukan hanya satu solusi ya, beberapa alternatif solusi yang diberikan untuk permasalahan yang ada di pihak mitra. Nah dalam hal ini mitralah yang akan menetapkan bentuk solusi mana yang ingin mereka pilih. Kemudian barulah mahasiswa menyusun proposal PKMPI berdasarkan pilihan teknologi yang ditetapkan oleh mitra tadi. Nah, oleh karena ini adalah ingin menyelesaikan permasalahan mitra, maka pada proposal PKMPI ini harus melampirkan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra. Di lampiran sudah disediakan format untuk surat pernyataan dari mitra ini ya. Kemudian nah, yang harus diingat juga sebelum menyusun proposal PKMPI, jadi Direktorat Belmawa Dikti sudah menetapkan bahwa kegiatan PKM 2021 itu dilaksanakan secara daring plus namanya. Kenapa daring plus? Karena kondisi sekarang sedang COVID ya, dan tidak harus benar-benar murni daring, ada plus-plusnya gitu ya. Nah, oleh karena ini daring plus, maka yang harus diingat dalam hal memilih mitra bagi PKMPI adalah memilih lokasi mitra yang tidak jauh dari lokasi perguruan tinggi ya. Nah, walaupun tidak ditentukan berapa jaraknya, tapi kalau kita kaitkan dengan anggaran dana nantinya bahwa tidak ada anggaran dana untuk keluar kota. Artinya lokasinya itu adalah yang masih kita tempuh dalam satu areal kota ini ya, sebisanya dalam areal Sumbawa gitu ya. Tidak keluar dari itu. Ketentuan yang kedua adalah jadi bahwa komunikasi yang terjadi antara pihak pengusul yaitu mahasiswa dengan pihak mitra itu dapat dilaksanakan secara daring maupun luring. Tentunya dengan kalau kita laksanakan secara luring dengan mematuhi protokol yang minimal 3M tadi ya. Jadi dua hal ini harus terpenuhi dalam hal memilih mitra di PKMPI ini. Kemudian untuk pelaksanaannya PKMPI ini menggunakan konsep blended ya. Jadi pertama kenapa blended kan dicampur-campur ya. Kenapa ada konsep digital. Kita nanti kalau kita dari virtual itu artinya komunikasi dengan mitra dilakukan dengan bantuan perangkat lunak. Ya dalam hal ini boleh komputer, boleh boleh laptop, boleh yang paling umum kita pakai adalah laptop ya. Jadi kita gunakan yang kita paling umum kita pakai adalah HP. Jadi HP atau gadget inilah yang dikatakan sebagai perangkat. Karena HP ini walaupun kita pegang dalam perangkat sisi perangkat keras, nggak mungkin bisa beroperasi kalau di dalamnya nggak ada perangkat lunak gitu ya. Dan yang kedua adalah digital berarti penggunaan internet. Artinya walaupun ada perangkat lunak, kalau nggak ada internet juga kita nggak akan bisa pakai. Nah, kalau dua hal itu terpenuhi, maka itu dikatakan sebagai virtual digital. Yang kedua adalah konsepnya menggunakan online atau daring.
Di dalam hal ini kita menggunakan internet. Dan yang ketiga adalah offline, luring. Makanya tadi katakan daring plus gitu. Jadi ada luringnya juga. Nah, ini terjadi tatap muka antara mahasiswa pengusul dengan mitra, itu dengan menaati, ini diingatkan berkali-kali ya, menaati protokol kesehatan gitu ya. Kemudian luaran PKMP ini ada empat, ini hampir sama dengan PKMKC juga nanti. PKMP ini ada laporan kemajuan, kemudian laporan akhir, ini untuk bagi yang lolos pendanaan ya. Kemudian ada buku pedoman aplikasi produk IPTEK, ini ada panduan tentang bagaimana cara menyusun buku pedoman aplikasi produk IPTEK. Dan yang terakhir adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini bagi yang lulus PIMNAS nantinya. Baik, kemudian kriterianya apa saja? Pertama, harus adalah kelompok mahasiswa yang aktif di program pendidikan strata 1. Artinya dia terdaftar di Dedikti. Jadi kalau sudah wisuda, sudah nggak boleh ikut program PKM atau PKMP khususnya ini. Termasuk juga untuk yang kedokteran, misalnya dia sedang ngoas, itu sudah nggak boleh ikut PKMP. Kemudian berjumlah 3-5 orang, ya salah satunya adalah ketua. Kalau yang orang berarti satu ketua, 4 anggota gitu ya. Dan dalam hal menuliskan proposal harus ditulis nama lengkap, nggak boleh disingkat. Kalau Muhammad Adil misalnya nggak boleh M Adil ya, harus Muhammad Adil. Kemudian kegiatan sesuai dengan atau relevan dengan bidang ilmu, boleh bidang ilmu ketua saja dan atau katanya ya, dan atau keilmuan dari anggotanya. Kemudian dapat berasal dari berbagai program studi ya. Jadi ini pilihan, boleh satu program studi, boleh beda program studi. Nah, selama satu perguruan tinggi ya, nggak boleh beda perguruan tinggi. Kemudian berasal dari dua angkatan berbeda. Kenapa? Karena supaya ada pembinaan regenerasi ya untuk angkatan-angkatan berikutnya gitu ya. Nah, di panduan itu tidak dikatakan boleh ya, tapi dikatakan berasal dari dua minimal angkatan berbeda. Artinya kita usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat ini. Ambillah dua angkatan yang berbeda. Kemudian besarnya dana, nah, kegiatan itu adalah dari 5 juta minimal sampai maksimal 10 juta. Ya, kalau saran saya sih ajuin aja yang banyak, tapi juga masih realistis ya, jangan terlalu ada-ada juga ya. Sesuai dengan bobot masing-masing pendanaan yang diperbolehkan. Nah, sumber dana dari mana? Sumber dana itu biasanya selama ini ya kita mengajukan itu adalah dari Belmawa saja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman nanti mau mengajukan sumber dana itu dari universitas misalnya atau dari pihak mitra, boleh. Dengan catatan kalau ada dana di luar dari Belmawa maka maksimal adalah 25% ya. Jadi kalau ngajuin 10 juta, paling boleh 2 juta setengah itu dari luar Belmawa. Selebihnya harus dari total dana yang kita ajukan ya. Seperti itu. Kemudian sistematikanya apa saja? Ini dibagi dua. Yang pertama adalah ada isian kelengkapan. Nah, isian kelengkapan ini kita ambil dari bagian luar dulu, yaitu jadi bagian cover dan seterusnya ya. Dalam hal ini, dari bagian cover ya, dari bagian sampulnya ini ada judul PKM, ada jenis PKM, ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, nama dan NIM anggota pengusul, kemudian ada asal perguruan tinggi pengusul dan tahun usulan. Yang harus diingat, kalau 2 tahun lalu untuk judul PKM ini masih menggunakan akronim ya, masih boleh menggunakan akronim, di tahun ini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Dan maksimal diperbolehkan adalah 20 kata. Dicek-cek lagi judul PKM-nya, kalau lebih dari 20 kata dikurangi lagi supaya maksimal 20 kata dan tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku ya. Nah, untuk isian kelengkapan ini dari judul sampai tahun usulan ini di-entry secara langsung ke sistemnya. Jadi tidak dibuat manual seperti 2 tahun lalu, ini di-entry langsung secara ke sistem. Nanti akan disahkan oleh dosen pembimbing dan ya perguruan tinggi ya. Kemudian bagian yang kedua adalah isi utama. Isi utama ini daftar isi dulu ya, daftar isi kemudian sampai kita tuliskan sebelum dari bab 1. Nah, ini ditulis dari halaman menggunakan halaman huruf I kecil ya, kemudian diletakkan di sudut kanan bawah. Nah, tadi pemirsa sudah sampaikan di awal
bahwa kriteria penilaian dari PKM ini untuk semua kategori PKM, yang paling pertama adalah kepatuhan, ketaatan aturan. Artinya kalau nanti pada saat awal ada yang menulis halaman daftar isi di proposalnya adalah meletakkan di sudut kiri misalnya atau sudut atas misalnya, itu sudah jelas nggak lolos ya. Sudah jelas nggak lolos dari seleksi tahap awal. Bahkan mungkin di universitas pun, karena kita punya batasan kuota, sudah nggak lolos, belum masuk ke dermawannya gitu ya. Yang kedua halaman inti, ini dari bab pendahuluan sampai dengan daftar pustaka, ini maksimal adalah 10 halaman, dan diberi nomor halaman dengan Arab, 1-2-3 biasa ya, dan di kanan atas, jadi jangan sama dengan yang daftar isi tadi. Yang ketiga adalah ada lampiran. Lampiran-lampiran ini ditentukan ya, ada berapa lampiran, ada formatnya, harus mengikuti itu, termasuk urutan-urutannya, dan bagaimana cara penulisan nomor halamannya. Baik, untuk isi utama ini yang dibuat dalam satu berkas dalam format PDF, kemudian diunggah ke Simanmawa tentunya. Semua halaman-halaman yang memerlukan tanda kat tangan basah, itu harus ditanda tangan basah dan di-scan atau difoto dengan foto yang rapi, gitu ya, baru boleh disatukan dalam suatu berkas PDF dan diunggah ke Simanmawa dengan penamaan, ditentukan ya nama ketua, kemudian harus ke nama PT baru TKMPI ya. Jadi jangan salah apa ya. Nah, kemudian formatnya bagaimana formatnya? Ini hampir semua TKMPI sama ya. Formnya kemudian menggunakan jarak spasi 1,15, perataan kiri kanan, dan layoutnya menggunakan kertas A4 satu kolom, yang kiri 4 cm, yang atas kanan bawah itu sama-sama 7 cm. Nah, di dalam PKMPI proposalnya isinya ada berapa bab? Ya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, baru ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Jadi harus seperti ini pola penulisannya ya, sistematikanya. Nah, kita lihat sedikit untuk bab 1 pendahuluan. Jadi poin-poin ini walaupun tidak diberi subpoin lagi, tapi harus ada di dalam proposal yang akan kita ajukan. Yang pertama adalah tuliskan identitas mitra. Ada nama, ada alamat, ada lokasi, atau dan ada produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah ungkapkan proses identifikasi masalah atau kebutuhan bersama mitra yang akan diselesaikan. Dan ini didukung dengan dokumentasi ya, tadi dokumentasi antara kita dengan mitra yang lakukan dengan, apakah kalau misalnya melakukan dengan luring berarti protokol dipatuhi gitu ya. Kalau melakukan dengan online berarti ada dokumentasi apakah berupa screenshot Zoom-nya, Webex, segala macam. Kemudian, tim PKMPI berinteraksi dan berkomunikasi dengan mitra usaha secara daring dan mendokumentasikannya ya, kemudian daring ya. Lalu mitra usaha haruslah yang secara aktif dapat memanfaatkan atau menggunakan media komunikasi. Ya, mungkin sekarang masih ada di pelosok-pelosok, walaupun jarang ya, masyarakat yang masih gaptek ya, belum bisa menggunakan media-media komunikasi secara daring. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi harus yang bisa menggunakan media komunikasi daring. Kemudian, upayakan untuk memperoleh kebutuhan atau persoalan prioritas mitra yang diamati dari aspek hulu sampai dengan aspek hilirnya. Nanti saya sampaikan di awal bahwa mestinya di PKMPI ini ada banyak solusi yang sebenarnya bisa kita berikan kepada pihak mitra ya. Jadi tidak hanya satu solusi. Cuma dari sisi teknologi yang akan kita tawarkan, kalau yang teknik ya, atau yang sosial humaniora tadi, kita memberikan solusi di salah satu prioritas saja, masalah prioritas saja. Jadi tidak memilih semua ya. Apakah kita milih bagian hulu, misalnya mungkin untuk yang membantu pengolahan sampah, mungkin bagian hulunya bagaimana cara dia memperoleh bahan baku sampah, apakah mengambil dari TPA, apakah mengambil dari rumah-rumah, segala macam, itu harus dari sisi hulu. Apakah proses atau hilirnya, jadi kita pilih salah satu saja. Salah satu yang itu adalah berdasarkan pemilihan dari pihak mitra ya. Jadi kita berikan tawaran 2 atau 3, nanti mitra yang pilih salah satunya. Kemudian jangan lupa bahwa di bagian pendahuluan PKMPI ini
jelaskan aspek mana bantuan yang ditawarkan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi mitra. Karena sekali lagi ini adalah profit. Jadi harus meningkatkan sisi profit bagi mitra. Kemudian ungkapkan pula profil usaha dan kinerja mitra yang akan dilibatkan oleh kita dalam kegiatan PKMP secara kuantitatif. Harus terukur ya. Harus terukur kira-kira dengan sebelum dan setelah kita lakukan ini, kira-kira apa yang peningkatan akan diperoleh oleh mitra. Gitu. Dan seperti biasa ada rumusan masalah, ada tujuan, ada target keluaran, dan ada manfaat yang harus diperoleh bagi oleh mitra. Ya. Bab kedua, ini bab kedua lebih ke keilmuan pustaka dan murni teori ya, jadi tidak melibatkan opini. Kalau teman-teman yang skripsi kayaknya sudah atau yang ikut kegiatan-kegiatan lain, ini kayaknya paham bahwa bagian kedua ini adalah keilmuan pustaka. Jadi di keilmuan pustaka ini uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau kebutuhan prioritas ya. Jadi harus relevan ya antara kebutuhan prioritas mitra dengan solusi yang akan ditawarkan ya. Kalau misalnya di dalam hal ini kita memuat kajian teori ya dari tantangan intelektual yang mendukung solusi. Jadi kita cari referensi-referensi apakah di buku, apakah di jurnal, apakah di sumber-sumber lain yang bisa kita gunakan sebagai kajian teori dalam mendukung solusi yang ditawarkan. Nah, yang diutamakan di PKMP ini adalah ketepatan solusi ya. Jadi nanti kalau kita bahas tentang kriteria penilaian dari proposal ini bobotnya paling besar adalah di sini. Jadi kita harus melihat, mereka akan melihat ketepatan antara solusi IPTEK yang kita berikan kepada mitra dengan kebutuhan mereka ya. Kalau nggak cocok, nilainya rendah ya. Kemudian solusi yang ditawarkan dapat berupa karya orisinil, boleh hasil kerja kita sendiri, karya-karya sendiri, boleh juga dari karya tiruan dari pihak lain. Tapi dengan catatan, kalau kita mengambil dari karya tiruan, kita harus mencantumkan di tinjauan pustaka ini. Ya. Walaupun dalam hal ini, untuk nilai inovasi itu punya bobot yang besar juga. Jadi kalau kita sekedar meniru punya orang, maka nilai untuk inovasinya juga akan rendah. Kalau nilainya mau bagus, berarti harus kita buat orisinil gitu ya. Kemudian bab ketiga adalah metode. Metode ini bagaimana cara kita melaksanakan. Ada tiga poin ya. Pertama adalah kita mengajukan rancangan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi atau seni yang digunakan sebagai solusi yang akan kita tuangkan. Nanti salah satu luaran dari, saya sampaikan tadi, salah satu luaran dari PKMP adalah pedoman aplikasi IPTEK, ada panduannya. Nah, di bab tiga ini merupakan yang bagian pertama ini adalah hampir semuanya akan kita tuangkan nanti di lulus perdanaan dalam bentuk buku aplikasi IPTEK. Nah, isinya apa saja bisa nanti baca panduan di dalam panduan. Ya, ya kalau kita tidak salah saya ingat itu adalah lebih kepada halo. Halo, masih nyambung nggak? Masih, Bu. Internetnya nggak salah. Jadi, di bagian ini adalah kita menjelaskan lebih kepada alat yang akan kita, atau teknologi yang akan kita tawarkan kepada mitra. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara merawatnya, dan segala macamnya. Gitu. Yang kedua adalah dalam hal implementasi, ya implementasi apakah itu pengetahuan atau teknologi atau seni, dan ini dilaksanakan secara daring dan dikomunikasikan ya dalam bentuk video. Boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan Google Meet, Webex dan lain sebagainya. Silakan. Yang penting adalah didokumentasikan bagaimana rancangan implementasinya. Kemudian implementasi kegiatan PKMP ini dapat berupa produk real yang pembuatan atau pengadaannya harus dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi tidak boleh dikerjakan secara langsung bagi yang melakukan implementasi dalam bentuk produk real ya. Dalam hal ini adalah tentu tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dan yang ketiga, dalam proyek pelaksanaan ini kita mencantumkan perancangan keberlanjutan ya. Usaha mitra yang diawali dengan rancangan evaluasi. Nah, di penilaian
di penilaian untuk keberlanjutan usaha mitra ini juga punya nilai sendiri ya. Jadi harus tetap ada di metode pelaksanaan. Baik, untuk dana keempat, dana biaya dan metode pelaksanaan, untuk biaya sendiri ada kategori dana yang direkomendasikan oleh si Belmawa, ya, oleh Belmawa, ada dana yang tidak direkomendasikan. Yang direkomendasikan itu adalah pertama karena ini lebih banyak ke apa namanya ke daring, pembelian kuota internet untuk perencanaan dan koordinasi pelaksanaan program. Ini boleh kan? Yang kedua, rujukan publikasi ilmiah. Baiknya sih kita coba cari publikasi ilmiah yang bereputasi ya, yang walaupun itu berbayar nggak apa-apa, cantumin aja untuk pembayarannya gitu ya, alokasi dananya. Yang ketiga adalah jasa pihak ketiga untuk pembuatan produk nyata. Jadi, tapi dengan catatan 30% maksimal dari dana yang diusulkan. Kalau 10 juta berarti maksimal 3 juta. Ini untuk jasa pihak ketiga. Yang keempat, untuk pembelian bahan-bahan pembuatan produk nyata. Yang kelima, boleh beli kertas, tapi tidak lebih dari 2 rim. Ya, ini wajar karena sekarang lebih banyak daring, kita mau pakai kertas untuk apa gitu logikanya. Ya. Kemudian boleh beli ATK juga, tapi sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam, biaya pengiriman produk ke mitra, biaya pengangkutan segala macamnya. Dan kemudian ketujuh, transport lokal. Kalau kita ada transportasi ya, tapi seminimal mungkin ditekankan ya, sesuai dengan harga lokal yang ada. Jadi bensin, kalau kita katakan ngisi bensin 5 liter, jangan taruh 1 liter itu harganya Rp55.000 misalnya ya. Kemudian pengeluaran-pengeluaran lain yang dianggap perlu. Itu yang direkomendasikan. Nah, ada juga yang tidak direkomendasikan. Pertama adalah honorarium untuk tim, untuk dosen pendamping, untuk pihak ketiga, nggak boleh honorarium ya. Kalau dulu-dulu masih ada ini, beberapa tahun ini sudah tidak ada honorarium. Nah, itu juga adalah konsumsi juga nggak boleh, ya. Jangan ada kata konsumsi di RAB-nya. Kemudian nggak boleh ada pembelian untuk penyewaan, untuk perangkat, baik komputer, laptop, printer, dan sebagainya, yang apa namanya kita gunakan untuk mendukung kegiatan. Kalaupun harus ada, ya, misalnya kita butuh kamera yang bagus, misalnya kita sewa, ya tidak lebih dari 1,5 juta, ya, yang nggak boleh lebih dari itu. Kemudian nggak boleh ada untuk penyusunan atau penggandaan dan penjilitan. Nah, kalau kecuali memang pihak universitas itu meminta untuk hard copy. Tapi saya pikir pun paling berapa sih gitu ya. Kalau kita sudah mengajukan ada kertas tadi atau tinta printer, ya ini nggak perlu lagi gitu ya. Dan nggak boleh ada alokasi dana untuk perjalanan keluar kota. Karena daring ya diminta untuk tidak keluar kota gitu ya. Keluar kota saja. Itu untuk biaya. Nah, untuk jadwal kepelaksanaan, jadi sudah ada formatnya ya. Kita diminta dalam bentuk bar chart, dalam bentuk tabel seperti ini. Kalau diusahakan adalah dibatasi selama 3-4 bulan. Jadi kegiatannya apa saja, bulannya kapan, dikasih warna-warna ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa. Terus ada daftar pustaka. Ya, tadi kan setelah selesai halaman isi daftar pustaka, ini ada ketentuan juga ya. Menggunakan sistem Ramadan tahun atau Harvard style ya. Ini sudah dipandu, sudah dijelaskan dengan rinci sekali bagaimana cara penulisannya. Kemudian satu spasi, ya, boleh sama dengan isikan 1,15. Kalau di daftar pustaka adalah spasi 1. Nah, contohnya adalah kalau untuk sumber buku, jadi di panduan sudah ada ditulis seperti ini, ada penulis dan seterusnya. Dengan penulis ini, kalau namanya seperti saya, Titi Andriani, berarti nama depan saya, Titinya di, sorry, nama belakang saya, A-nya disingkat, gitu ya. Kemudian dan seterusnya, kalau tidak salah ya, kalau kan tolong dibaca lagi. Nah, kemudian untuk judul buku dicetak miring. Kalau kita coba tuliskan contohnya seperti ini. Jadi untuk judul bukunya dicetak miring, selebihnya adalah seperti ini. Untuk penulisan jurnal juga ada panduannya, tinggal dibaca saja. Gitu ya. Nah, di PKMPI ini ada 7 lampiran ya. Ada 7 lampiran, ada pidato ketua dan peserta pimpin, ada justifikasi anggaran kegiatan, kemudian ada susun organisasi tim dan pembagian tugasnya. Yang keempat ada surat pernyataan ketua pelaksana, yang kelima surat pernyataan kesediaan dari mitra, yang keenam gambaran impact dan yang akan diterapkan, dan yang ketujuh adalah denah yang dengan detail yang lokasi mitra kerja. Nah, di panduan itu lampiran 1 sampai lampiran
5 itu disediakan formatnya ya, jadi tinggal diikuti. Misalnya untuk lampiran 1 biodata ketua ya seperti ini. Jadi disiapkan memang jauh-jauh hari, bagi-bagi tugas, masih ada waktu ini untuk mengisi ini dengan sebaik-baiknya. Kalau untuk dosen pendamping juga seperti ini ada ya. Biasanya dosen-dosen sekarang sudah punya stok file seperti ini, tinggal diminta saja. Lampiran kedua adalah justifikasi, jadi harus mengikuti panduan ini ya, bagaimana cara menuliskannya, dari sewa dan jasa, ada bahan habis pakai, ada transportasi, dan lain sebagainya. Kemudian pembagian tugas seperti ini. Nah, di sini adalah dikaitkan dengan bidang keahlian tadi ya. Kalau misalnya anggotanya adalah teman-teman informatika misalnya, padahal dalam kegiatan itu nggak ada kebutuhan informatika, boleh sebenarnya, karena pilihan di awal adalah sesuai dengan bidang keilmuan ketua dan atau anggota ya. Jadi boleh, tapi dalam hal menguraikan tugas diusahakan dia tetap mendapat pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ini ya, jangan di luar ini gitu ya. Jangan tugasnya adalah membeli konsumsi untuk dosen, kan nggak cocok, padahal tadi tidak dibolehkan. Yang keempat, surat pernyataan ketua pelaksana, ada juga formatnya, tinggal ditulis. Yang jelas, kesemuanya ini dari lampiran 1, 2, 3, 4, dan 5 itu membutuhkan tanda tangan basah ya. Jadi jangan di-upload file yang belum ditandatangani ya, harus ditandatangan basah dulu baru di-scan atau difoto dengan rapi. Kalau lampiran 5, pernyataan ketua pelaksana mitra, ini kalau tidak salah pakai materi. Dan lampiran 6, 7 adalah digambarkan sendiri oleh pihak pengusul secara jelas gitu ya. Nah, yang terakhir untuk PKMPI ini, proses seleksi proposal dilakukan secara daring dalam dua tahap. Pertama adalah penilaian yang menekankan pada kepatuhan. Tadi Pak Mitra sudah sampaikan di awal ya. Kalau nggak lulus pada sisi kepatuhan ini udah nggak usah diikutkan lagi gitu ya. Sesuai penulisan dan aspirasi ya. Yang kedua adalah penilaian yang menekankan pada kreativitas, kualitas, dan validitas ya. Jadi tidak cukup kita meniru punya orang, sampaikan tadi, kita juga punya kreativitas dan harus valid ya, bahwa itu memang murni kita ngajukan dengan kondisi real yang ada. Nah, termasuk dalam hal penilaian ini adalah tadi kita harus melampirkan bagaimana pola komunikasi antara kita dengan mitra, didokumentasikan dan dilampirkan di akhirnya. Nah, untuk kriteria penilaian sendiri bisa teman-teman lihat, ini membantu dalam hal kita memperbaiki penyempurnaan proposalnya. Bobot yang paling besar itu adalah tadi nilai tambah bagi mitra ya. Jadi kalau kita bisa menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya, bahwa solusi yang kita berikan yang dipilih oleh mitra meningkatkan nilai tambahnya, maka ini akan punya bobot yang besar. Yang kedua adalah keberlanjutan program ya, nggak boleh kita berhenti sampai di sini saja. Setelah PKM selesai, orangnya sudah nggak jalan lagi, itu nggak boleh. Jadi ada bobot untuk itu. Yang ketiga adalah keunikan atau kemutakhiran. Nah, tadi boleh kita ambil punya orang dengan mencantumkan referensi ya, dengan catatan bahwa local wisdom-nya, lokasinya beda dengan kondisi spesifikasi yang beda juga, tapi ini berarti nggak ada gitu. Makanya diminta untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu agar di poin ini punya bobot yang besar. Kemudian selebihnya 10-10 adalah identifikasi dan ketepatan solusi. Baru yang dua ini adalah boleh penambahan ya, ini saya rasa sih ini harusnya bisa dibuat dengan maksimal supaya dapat 5 gitu ya. Nah, kemudian ya di sini untuk kategori kalau kita mau sangat baik berarti harus kategori 7 ya, dengan nilai segala macamnya. Baik, itu untuk PKMPI. Silakan kalau saya lagi minta untuk lanjut ke PKMKC boleh atau bagaimana? Sepertinya lanjut aja dulu Ibu. Baik, kita langsung PKMKC ya biar nyambung. Ini sebenarnya isinya hampir sama, jadi saya untuk menjelaskan PKMKC nggak terlalu rinci, cepat-cepat saja ya, hampir sama. Baik, PKMKC yang membedakan antara PKMKC dengan PKMPI di sisi mana? Jadi PKMKC itu kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis IPTEK dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, boleh desain, model-model atau barang,
prototipe, produk kesenian kontemporer, boleh aplikasi, boleh produk literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya. Jadi tidak ada kata di sini adalah profit ya. Jadi tidak harus meningkatkan profit dari sisi mitra. Ini yang jelas dia harus bermanfaat bagi masyarakat maupun instansi pemerintah atau dunia usaha. Kemudian ini untuk inspirasi saja ya, sebagai inspirasi bahwa di dalam PKMKC itu sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional atau minimal skala prototipe siap uji coba. Ya, jadi bukan diteliti-teliti lagi seperti PKMR ya. Jadi dia harus sudah pada tahap siap pakai atau siap uji coba ya. Kemudian dalam pelaksanaan program ini tidak diperbolehkan lagi ada tahapan penelitian yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian PKMKC menekankan keaslian ide atau minimal modifikasi produk yang sudah ada dan bukan menggunakan atau menerapkan karya yang sudah ada. Ini kita nggak boleh pakai yang sudah ada ya. Harus ada modifikasi dari sesuatu yang sudah ada atau buat baru sekalian. Nah, ini contohnya di buku panduan dijelaskan juga. Ini namanya Pratima ya. Pratima itu ada di Bali, karya orang-orang Hindu. Ini ditaruh mungkin di kuil-kuil mereka atau ditaruh di tempat-tempat ibadah mereka. Dan ini rentan hilang. Kenapa? Karena katanya sih ini nilainya sakral, kemudian punya nilai budaya tinggi. Kemudian ya dia dipancangkan begitu tadi, dia dipancangkan, dia diletakkan begitu saja. Dan tidak ada penjagaan, sehingga ini rentan hilang, padahal nilainya tinggi. Nah, salah satu PKMKC yang pernah ada adalah dia membuatkan sangkar elektromagnetik yang tidak kasat mata, dia pakai sensor pendeteksi suhu tubuh manusia. Jadi kalau ada manusia yang mendekati Pratima ini, nanti akan timbul suara mendengung yang itu membuat telinga itu tuli gitu ya. Jadi ini salah satu cara, salah satu PKMKC yang diajukan ya. Yang harus pendanaan ya. Baik, kemudian ini untuk inspirasi. Untuk PKMKC boleh berangkat dari hasil riset yang baru sampai tahap desain, baru sampai tahap desain teknis dan belum menghasilkan prototipe. Jadi kita kembangkan ke prototipe-nya ya. Tadi ya minimal ada sesuatu yang siap dicoba gitu ya. Kemudian solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang ada di masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha. Kalau tidak ditemukan hasil riset yang dapat dijadikan dasar kegiatan PKMKC, maka boleh menggunakan riset aplikatif yang menghasilkan produk fungsional dan itu disetarakan dengan PKMKC. Kemudian pengembangan atau penyempurnaan produk, fungsi produk yang ada dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan menunjukkan di mana letak perbedaannya. Sekali lagi ya, nggak boleh kita meniru punya orang ya. Kalaupun mengembangkan hasil riset seseorang, maka kita harus menyampaikan di mana sisi modifikasinya, di mana letak perbedaannya gitu ya. Dan muara akhir dari PKMKC ini adalah mestinya pada tahap yang hijau ya, fase implementasi ya. Fase implementasi yang tadi sudah siap diujikan, siap dipakai, siap diterapkan. Tapi kalaupun misalnya tidak ada yang siap diterapkan, maka minimal dia ada di sisi sebelah kirinya ya, fase konstruksi. Kemudian salah kayaknya. Bentar, saya lihat dulu. Iya, ini adalah pengecualian ya. Jadi nggak boleh kita mengajukan PKMKC untuk dua kategori ini. Yang pertama, tidak boleh PKMR yang menghasilkan model siap uji, tetapi belum sampai skala kesiapan 1:1 secara fungsional ya. Yang kedua, nggak boleh juga solusi bagi masyarakat dunia usaha yang sifatnya generik dan spesifik tergolong ke dalam PKMPI tadi ya. Jadi usahakan memang sesuatu yang harusnya masuk ke PKMPI tidak masuk ke PKMKC gitu ya. Nah, akan tetapi jika solusi tersebut bersifat non generik, jadi belum ada produk dengan spesifikasi yang identik di pasar, maka boleh kegiatan ini dikategorikan ke dalam PKMKC gitu ya.
Nah, untuk konsep pelaksanaan sama dengan PKMPI tadi ya, saya tidak jelaskan panjang lagi. Jadi ada virtual digital, ada online, ada offline. Luaran juga hampir sama, yang beda adalah di luaran ketiga. Tadi adalah buku pedoman ya, kalau sekarang adalah prototype atau produk fungsional atau produk digital atau produk virtual ya. Kemudian yang keempat juga sama, artikel ilmiah. Kemudian ini contoh beberapa ya, kalau dicari-cari internet, beberapa yang telah lulus pendanaan, ada alat deteksi dini risiko neuropati perifer, ini biasanya di rumah sakit. Kemudian sistem otomatis berbasis IoT untuk limbah sampah ya. Ada juga untuk monitoring kadar gula di medis juga. Kemudian untuk teman-teman yang apa yang curi ya, jadi untuk membantu teman-teman yang curi, ada juga scanner untuk korban kecelakaan, untuk usia untuk korban kecelakaan. Contoh-contoh saja, ada detektor gelombang udara dalam infus. Ini 78 sampai 10, salah satu contoh saja ya, kalau mau berangkat dari situ. Baik, untuk ini sama, ya, aktif, kemudian 3-5 orang, relevan, kemudian dari prokes studi berbeda boleh atau sama, tapi dalam satu PT, berasal dari minimal 2 angkatan, dan dananya juga sama, ya. Isinya untuk kelengkapan juga sama, untuk isian utama juga sama, ya, tidak ada bedanya. Sistem etika penulisan juga sama. Ya, yang beda adalah di bab 3 ya, kalau tadi metode pelaksanaan, kalau PKMPI, kalau PKMKC berarti tahap pelaksanaan. Kemudian selebihnya sama. Nah, untuk ini, kalau tadi berbicara banyak tentang mitra, maka di PKMKC ini adalah lebih banyak berbicara tentang permasalahan yang ada di masyarakat secara umum ya, baik itu dunia usaha, pemerintah maupun masyarakat biasa. Nah, kemudian setelah kita identifikasi permasalahan yang akan dicari solusi ya, kemudian sumber inspirasinya dari mana, tadi dikaitkan dengan bab 2 tentunya ya, tapi di sini masih digambarkan secara umum dulu. Kemudian kalau dasar inspirasi adalah hasil riset orang lain, maka nyatakan nama pelaksana dan institusi di riset serta hasilnya yang akan dikonstruksikan dalam PKMKC. Ya, di bab 1 boleh dicantumkan atau nanti dispesifikkan lagi di bab 2. Kemudian ungkapkan juga fase final yang akan dicapai dalam PKMKC. Ya, harus kita tuliskan di bab pendahuluan ini, fase final yang akan kita capai dalam PKMKC ini apa. Kemudian, kalau akan melakukan pengembangan atau penyempurnaan produk yang sudah ada, maka nyatakan nama produsen dan atau pembuat dan institusinya ya. Jadi nggak boleh kita meniru ya, nggak boleh memplagiat punya orang, harus dicantumkan. Kemudian ungkapkan target yang akan dicapai dan aspek pengembangan atau penyempurnaan. Kalau kita menyempurnakan ya, disertai dengan justifikasi ilmiah dan atau aspek ekonominya. Yang ketiga, jika memang dibuat dari awal karena belum ada produk sebelumnya, maka boleh ya. Jadi boleh, malah mungkin saya ini bagus ya, kalau memang kita membuatnya dari awal. Kalau dari awal, maka ungkapkan target fungsionalnya ya. Ada juga justifikasi ilmiah dan konstruksi ya, harus kita gambarkan di situ. Ada nilai final yang akan kita capai. Baik, bab 2 ini sekali lagi adalah membahas tentang referensi yang akan kita gunakan dalam menyusun PKMKC. Jadi pertama adalah berisikan gambaran perkembangan mutakhir yang terkait dengan produk PKMKC yang akan dihasilkan, yang berasal dari berbagai sumber ya. Boleh skripsi, boleh tesis, boleh disertasi atau penelitian orang lain. Yang kedua, di bagian ini diuraikan informasi ilmiah lainnya yang relevan ya, nggak boleh keluar dari topik yang kita bahas ya, dan terkait langsung dengan spesifikasi awal dan atau akhir produk serta solusi yang bermanfaat. Baik, kemudian metode itu ada
beberapa ya. Pertama adalah pengumpulan data sekunder yang diperlukan untuk desain dan rancangan awal. Data sekunder ini boleh berbagai sumber ya. Boleh kita bisa melakukan wawancara ya dengan atau informasi-informasi kita gali dari luar gitu ya. Yang kedua, penyusunan desain teknis. Yang ketiga adalah pembuatan produk atau jasa layanan atau produk virtual atau digital ya. Kemudian yang keempat, cara pengujian keandalannya. Ya. Baik pengujian langsung atau dengan cara membandingkan dengan data sekunder yang sudah kita dapatkan di tahap pertama tadi. Yang kelima adalah evaluasi atau prediksi penerimaan masyarakat jika dimungkinkan dan hal lain yang relevan. Baik, untuk dana, untuk bab 4 untuk dana, hampir sama dengan yang tadi, tapi ada penambahan beberapa poin. Jadi nggak boleh pemilihan, boleh kuota internet, boleh untuk rujukan publikasi ilmiah, boleh untuk jasa pihak ketiga dengan catatan maksimal 30%, boleh jasa pembuatan desain produk, ini penambahannya ya, karena ini kita boleh ada virtual, boleh juga secara produk real, ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang virtual, maka boleh kita menambahkan IRAB itu alokasi dana untuk pembuatan desain produk secara digital, apakah 2D atau 3D ya, 3D dan atau animasi digital. Yang kelima, yang ini penambahan juga dari BKMPI tadi, ada biaya sewa atau jasa penggunaan software atau program yang mendukung pengujian produk yang akan dihasilkan. Saya nggak ngerti untuk teman-teman yang di luar elektro, ya mungkin kalau elektro ya kita bisa gunakan software blender, misalnya blender misalnya atau apa yang digunakan untuk pengujian produk. Yang keenam, boleh untuk pembelian bahan-bahan pembuatan produk nyata, boleh kertas tapi tidak lebih dari 2 rim dan artikel sekebutuhan, boleh biaya pengiriman produk ke mitra, transportasi lokal ya jika diperlukan, dan diusahakan adalah at cost yang nggak boleh lebih. Dan yang terakhir adalah pengeluaran lain yang dianggap perlu. Nah yang nggak boleh apa? Yang boleh ya sama ya. Salah, saya belum edit ini ya, harusnya konsumsi untuk tim kayak tadi ya, poin pertama. Kedua konsumsi untuk, pertama adalah honorarium yang nggak boleh ya, honorarium untuk tim, honorarium untuk pendamping dan pihak ketiga. Yang kedua adalah konsumsi untuk tim, pendamping dan pihak ketiga. Kemudian nggak boleh pembelian dan sewa, kalaupun harus maka tidak lebih dari 1,5 juta. Kemudian nggak boleh penyusunan, pengadaan, penjilidan laporan kemajuan atau laporan akhir. Dan nggak boleh perjalanan luar kota. Ya. Untuk jadwal sama, ada formatnya, ikuti aja tabel yang sudah ada. Pustaka juga sama, ya. Pustaka juga sama seperti ya tadi. Nah, untuk lampiran lebih sedikit dibandingkan dengan PKMPI, dia hanya 5 karena tidak ada mitra. Jadi untuk lampiran 1, 2, 3, dan 4 itu sama, ya. Yang beda adalah di lampiran kelima. Jadi ada gambaran teknologi yang akan dikembangkan. Digambarkan sedetail mungkin. Kalau perlu, kalau misalnya menggunakan teknologi dari sisi teknik ya. Jadi digambarkan desain industri alatnya, dimensi segala macam, dan bagaimana sistem kerjanya. Gitu ya. Lampiran sudah ada semua ya. Tinggal dilihat di panduan. Nah, untuk penilaian sama ya. Pertama adalah kepatuhan dulu, kepatuhan kesesuaian penulisan dan administrasi. Kemudian yang kedua adalah penilaian yang menekankan pada kreativitas, kualitas, dan validitas. Ya. Ini termasuk juga komunikasi secara daring kita lakukan dengan pihak masyarakat kita jadikan sasaran. Nah, untuk kriteria penilaian, ini agak sedikit beda ya dengan PKMPI tadi. Untuk bobot yang paling besar adalah di poin ketiga, dalam kategori kontribusi produk luaran terhadap perkembangan impact ya, jadi lebih kepada impact-nya. Kemudian bobot yang kedua adalah gagasan orisinal ya, apakah orisinal, apakah unik dan bermanfaat untuk masa depan, dan kemutakhiran impact yang diadopsi. Jadi karena PKMKC ini memang benar-benar tidak bisa kita ambil blok dari punya orang ya, harus ada inovasi atau minimal modifikasi dari punya orang, maka ini punya bobot yang besar. Lalu kesesuaian metode pelaksanaan, dan terakhir untuk yang kecil-kecil ya, kita lihat di penjadwalan dan anggaran. Mungkin itu ya untuk ini,
atau PKMKC nggak banyak, hampir sama dengan PKMPI. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Aziz ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait PKMPI dan PKMKC. Jadi silakan bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Silakan bisa raise hand buat teman-teman yang ingin bertanya terkait KC dan PKMPI. Oke, ada Nurul Maulidayati, silakan bisa aktifkan suaranya. Kepada Nurul Maulidayati tadi, silakan bisa unmute. Satunya lagi ya, pada saudara Tegar Firmansyah, silakan bisa. Silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tegar Firmansyah, angkatan 2020. Prodi manajemen. Ya, ya. Begini Bu, saya mau bertanya, apakah PKM ini wajib untuk angkatan 2020 Bu? Apakah wajib untuk semua angkatan Bu? Ya Bu, itu saja. Terima kasih. Saya langsung jawab, Mas Aziz. Bisa dijawab langsung Ibu. Baik, terima kasih Mas Tegar. Jadi kalau dikatakan wajib, ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Tapi kalau misalnya mau dan bisa ikut, kenapa tidak? Pertama, karena ini adalah ajang bergengsi ya, nasional yang secara status ini diapresiasi sekali oleh Dikti. Jadi kita kalau dapat ini, secara pribadi kita dapat penghargaan, kemudian kampus juga dapat penambahan grade gitu ya. Jadi kalau bisa kita ikut, kita ikut. Yang kedua dari sisi keberlanjutan untuk diri kita, ini momen yang sangat bagus untuk kita belajar sebenarnya. Karena mau tidak mau sebagai mahasiswa, cepat atau lambat kita akan ketemu momen yang kita akan harus meneliti, kita harus menulis, kita harus berkomunikasi dengan orang lain, dan kita harus membiasakan diri kita untuk ada manfaat untuk orang lain. Jadi kalau dimulai dari angkatan 2020 itu akan bagus ya, akan bagus untuk seterusnya nanti keberlanjutan nanti. Dan kita tidak boleh terlalu walaupun kita boleh ingin melolos pendanaan ya, tapi tidak jadi harga mati. Karena kalau misalnya sekarang kita nggak lolos, tahun depan kita masih bisa ikut lagi. Untuk 2020 panjang perjalanannya, jadi semakin matang. Kalau sekarang belum ikut, tahun depan mau ikut baru mulai, pengalamannya belum ada. Tahun depannya lagi apalagi gitu ya. Kalau sekarang bisa ikut, alangkah bagusnya untuk ikut-ikut. Jadi gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Morwan. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait PKMPI dan PKMKC, atau mungkin yang berhubungan dengan PKM, silakan bisa ditanyakan. Silakan bisa raise hand untuk yang mau bertanya. Belum ada. Silakan buat teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait PKM kaca atau enggak PKM PMI, silakan bisa ditanyakan. Silakan bisa raise hand untuk ini. Kalau boleh saya tahu yang ikut kegiatan, halo Saziz,
ini kalau boleh saya tahu, yang ikut kegiatan pagi ini ada yang sudah siap proposal nggak? Atau minimal punya kelompok dan punya tema yang akan diajukan? Oke, ini ditanya kepada teman-teman. Ada nggak nih yang sudah punya proposal atau enggak tim atau enggak ide terkait PKM tahun ini? Sudah, Bu. Oke, sudah, Bu. Ada kelompok, udah ada, mau jadi ada judul, Bu. Oke, boleh salah satu share dulu ya. Kita diskusi aja. Salah satu mungkin boleh share dulu. Boleh salah satu anggota timnya mau mengajukan apa dan gambaran seperti apa? Bisa rahasian ya biar mempermudah. Silakan mau sharing kait idenya mungkin barangkali bisa ya diskusi juga. Oke, kepada kan bisa silakan bisa. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf nih, Bu, saya mau nanya nih hal yang fatal yang sering dilakukan seorang PKM nih apa aja, Bu, mengakibatkan dia enggak lolos gitu loh. Biasanya nih lainnya itu apa aja, Bu? Baik, terima kasih. Pertama, saya pengalaman beberapa kali nge-review juga di internal kampus ya. Yang biasanya ini adalah karena mengerjakan di akhir-akhir waktu dari sisi selektif tahap 1 yaitu administrasi dan kepatuhan, ada yang banyak saya temukan nggak lolos. Misalnya adalah dia mencantumkan penomoran halaman yang mestinya untuk isi adalah kanan bawah, dia lupa merubah yang dia teruskan dari halaman daftar isi sehingga posisinya adalah, sorry, harusnya ada kanan atas, dia teruskan dari daftar isi sehingga dia tulis di posisi kanan bawah. Misalnya, saya pernah menemukan beberapa proposal yang seperti itu. Dan kepatuhan-kepatuhan lainnya, mungkin dari pernyataan anggota ada yang belum tanda tangan. Kalau ada yang dari mitra, ya mungkin dia belum tanda tangan juga. Seperti itulah hal-hal yang terkait dengan selektif tahap awal dari sisi kepatuhan administrasi. Nah, yang kedua, bisa jadi adalah dia tidak sesuai dengan bidang PKM-nya. Jadi karena mirip misalnya adalah PKM PM dengan PKM PI, dia meletakkan PKM PI di PKM PM. Padahal sebenarnya dia lebih cocok ke PKM PI karena ada faktor profitnya untuk mitra, misalnya gitu ya. Karena sama-sama menggunakan mitra PKM PM dengan PKM PI. Tapi kalau PKM PM kan dia tidak berorientasi pada profit ya. Seperti itu. Saya sih ketemunya yang seperti itu, Mas. Dia lainnya mungkin bisa juga ada yang anggota tim itu benar-benar tidak ada kaitan sama sekali dengan bidang keahlian yang mereka ajukan, bisa jadi. Tapi saya ketemunya yang dua tadi. Begitu, Mas. Baik. Ya, terima kasih, Bu. Ya, paham. Kemudian, tadi barangkali ada yang mau didiskusikan nih buat teman-teman yang udah punya kelompoknya atau enggak idenya. Silakan raise hand kembali. Mungkin bisa diskusi terkait ide teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanya, silakan bisa raise hand. Oke. Nyalakan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Liska Jemertika, Prodi Manajemen Angkatan 2018. Saya mau nanya, Bu, untuk masalah jangka waktu pelaksanaan PKM-nya itu
bagaimana Ibu, masih belum mana sih saya cuma jangka waktu pelaksanaannya itu yang dari kitanya. Baik. Untuk jangka waktu pelaksanaannya. Kalau di panduan yang saya sampaikan tadi, jadi diusahakan dalam rentang 3-4 bulan ya. Dari kalau kita sesuaikan dengan di bab 3 kan isinya adalah metode kalau PKMTI. Di situ kan kita gambarkan dari tahap awal kita melakukan PKMTI seperti apa sampai akhir. Dan tahap awal sampai akhir itu adalah selama maksimal 4 bulan. 3-4 bulan. Nggak mungkin 1 bulan juga gitu ya, karena kita butuh banyak waktu untuk komunikasi, untuk realisasi segala macam. Makanya idealnya adalah sekitar 3-4 bulan. Berarti cuma sampai 4 bulan nggak bisa lebih ya Bu dari 4 bulan? Baiknya sih ikuti itu saja. Jadi kita usahakan sampai, karena nanti kalau kita lolos pendanaan, di 4 bulan kemudian itu sudah akan muncul laporan kemajuan ya, laporan kemajuan. Dan laporan kemajuan itu kalau kita mau targetkan lolos PIMNAS, maka harus kita selesaikan sekitar 90%. Artinya 90% itu adalah sisa tinggal publikasi saja. Publikasi dan penulisan laporan akhir. Selebihnya untuk kegiatan implementasi, untuk kegiatan kemitra itu sudah, kalau PKMPI misalnya, sudah selesai semua. Jadi sebelum 4 bulan itu habis, kita usahakan 90% itu adalah sudah selesai. Gitu. Ya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Dan juga Saudara Malik Fajar Fatoni, silakan. Ya. Assalamualaikum, tapi Bu, izin bertanya. Ini bertanya terkait masalah akronim sih Bu, lebih butuh pencerahan akronim yang dianjurkan untuk penulisan PKM ini seperti apa ya Bu? Baik. Jadi misalnya salah satu contoh ya, ini 2 tahun lalu ada anak elektro yang bikin pentas telur. Dia tulis akronim itu adalah Tasluma. Tasluma titik 2, kemudian dia jabarkan setelah itu ini alat apa gitu ya. Nah, itu termasuk akronim. Jadi menyingkat sesuatu nama menjadi istilah-istilah khusus gitu. Bukan singkatan. Misalnya kalau singkatan kan kita katakan liquid crystal display kan LCD, itu kan singkatan. Tapi kalau misalnya akronim itu, kita membuat istilah baru yang itu diambil dari alat atau sesuatu yang akan kita buat di realnya itu, di aplikasinya, gitu ya. Bisa dipahami gak ya? Contoh yang lain masih ada Bu? Masih belum? Bentar. Kayaknya tadi ada saya taruh di yang slide-nya yang sebentar. Mana ya? Kayak KTC. Lupa. Apa? Jadi yang ini, yang pertama ini, saya lupa ya, tadi saya cari di situsnya UGM, di depan nama ini, di depan judul ini, dia ada tulis akronim, satu akronim, tapi saya lupa cantumkan, apa ya, tapi bukan singkatan ya, dia tulis akronim. Tapi modelnya adalah sama seperti tadi, sama seperti yang pas rumah tadi, jadi dia mengambil singkatan, bukan mengambil singkatan, dia menyingkat sesuatu dengan istilah lain gitu ya, itu akronim. Boleh di search di Google Mas, boleh contoh-contoh akronim gitu ya. Oh iya, kasih buku ya, kalau di rumah gitu kasih buku ya. Terima kasih. Ya. Iya, kalau mau ngomong ada lagi? Ada lagi Bu. Abdul Rahman dari akun. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku di sini. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman.
aplikasi angkatan 2018. Bu, yang mau saya tanyakan di sini Bu tentang PKMPI dan PKMKC. Kan kalau dari PKMPI dia lebih banyak membahas tentang mitra. Tapi kan selainnya sudah kita mau permasalahan di masyarakat. Namun bahwa untuk PKMPI dan PKMKC akan lebih kedua ini akan juga membahas juga tentang mitra. Yang menjadi pertanyaan yaitu hal dasar apa yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa PKM yang kita ikuti ini masuk di PKMPI atau PKMKC gitu, Bu. Terima kasih. Baik. Halo? Ya, Bu. Bentar, kok saya nggak bisa kembali ke Zoom ini? Oke, antara PKMPI dengan PKMKC. Jadi kalau dilihat di tabel pertama yang saya sampaikan tadi, PKMPI itu kata kuncinya adalah dia mitranya adalah mitra yang berorientasi pada COVID. Jadi dia punya target keuntungan tertentu yang harus dia capai dari sisi finansial tentunya ya. Nah, oleh karena itu maka di dalam PKMPI itu kita sudah berbicara tentang bagaimana peningkatan keuntungan dari sisi mitra kalau kita terapkan solusi yang kita tawarkan ini. Sedangkan PKMKC, jadi dia tidak berorientasi pada profit ya. Dia boleh misalnya tadi, walaupun pada umumnya sama sebenarnya, tapi tidak kita terincikan secara profitnya. Misalnya adalah ada pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini biasanya dia biasanya mendistribusikan, bukan pengolahan, pendistribusian. Pada akhirnya di hilirnya itu dia menjual itu ke luar kota, ke Surabaya misalnya. Sementara kalau dia kirim ke sana, dia harus menghitung biaya untuk pengiriman, jasa pengiriman segala macam, dan keuntungan dia kecil. Sekali lagi ini untuk profit ya. Maka kita tawarkan solusi bagaimana kalau dari hasil-hasil sampah yang dikumpulkan ini diolah sendiri oleh kita di sini. Maka kita usulkan solusi dari sisi pengolahan gitu ya, untuk yang profit. Nah, kalau dilari yang PKMKC misalnya, ya kayak tadi contoh di awal ada Pratima. Kita sekedar mau supaya Pratima ini nggak hilang. Jadi kita ngasih solusi supaya ini nggak hilang. Atau misalnya di peternakan, di kandang sapi. Orang cenderung dicuri sapinya, dicuri ayam-ayamnya, atau curi kambing-kambingnya. Kita buatkan alat untuk mendeteksi kehadiran atau keberadaan pencuri. Itu lebih ke PKMKC. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Buat teman-teman, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan, satu pertanyaan lagi. Kembali mau ditanya cara sepertinya sudah tidak ada Ibu. Baik, nggak apa-apa, silakan. Oke, teman-teman, habis ini kita akan istirahat terlebih dahulu untuk materi berikutnya karena memang selain ada PKMPI dan juga PKMKC masih ada PKM-PKM yang lainnya dan setelah ini juga nanti ada sharing bersama dengan mahasiswa berprestasi yang kemarin bagi favorit timnas dan kita akan kembali lagi jam 1 dan teman-teman silakan bisa bergabung kembali jam 12.30 30 menit sebelum jam 1 seperti itu. Untuk sesi pada kali ini kita cukupkan buat teman-teman di ini kita semua. Silakan buat bisa kembali lagi jam 12.30 atau enggak kalau misalkan tetap stay juga tidak masalah. Untuk sesi kali ini adalah kita tutup dengan bacaan hamdan. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Ya, untuk teman-teman peserta sebelum leave, jadi nanti akan kembali lagi ke room yang sama. Jadi link yang diklik itu adalah link yang sama yang sudah dikirimkan ke email masing-masing. Nanti takutnya bingung masuknya kembali itu menggunakan link yang mana gitu. Jadi saya tekankan kembali. Terima kasih.